wa mawalah wa la haula wa quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan pujanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali duduk untuk bertalabul ilmi. Kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'a tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan dalam rangka meniti sebuah ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah jalla fi'ula. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita teruskan kajian kita, masih membahas siratul Mustafa, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang pilihan terbaik di dunia. Dan minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang perjanjian Aqabah yang kedua. Artinya itu jalan mulus kepada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya malam ini kita akan bercerita tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang masih bulan Muharram. Sudah lewat. Masih Muharram, pas kayak gitu ya. Pembahasannya hijrah Nabi, artinya pas di bulan Muharram. Karena tahun baru Hijriah itu ada di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti kita akan ceritakan juga kenapa kok hijrah atau penanggalan hijrah itu ada di bulan Muharram. Harusnya di bulan Rabiul Awal. Karena peristiwa hijrah itu ada di bulan Rabiul Awal. Kenapa pula kemudian dialihkan ke bulan Muharram? Nanti ada kisah tersendiri. Kenapa demikian? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam cerita hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali pelajaran yang kita akan petik. Hebatnya dalam kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yang banyak terlibat itu justru anak-anak muda. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian anak-anak muda, tentu tidak akan mulus hijrah Rasul dari Mekah menuju kota Madinah. Siapa anak-anak muda yang berjasa ini? Dan bagaimana peran anak muda di dalam memuluskan hijrah Rasul? Dan bagaimana pula peran anak muda dalam Islam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada empat anak muda yang terlibat dalam hijrah Nabi. Yang pertama, Abdullah ibn Abi Bakar radhiyallahu anhu. Yang kedua, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Amir ibn Fuhairah. Dan yang keempat, Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha. Nanti kisah hijrah ini tidak lepas dari empat nama yang saya sebutkan ini. Semua anak muda. Semua anak-anak muda. Tidak ada orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, begitulah Islam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun oleh anak-anak muda. Kita hafal
10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu semua anak muda, enggak ada orang tua. Yang usia di bawah atau di atas 30 tahun atau di bawah 40 tahun itu cuma 3 orang saja. Pertama Abu Bakar, yang kedua Utsman ibn Affan radhiyallahu an, yang ketiga Abdurrahman ibn Auf, usianya di atas 30 tahun. Kemudian usia yang di bawah 30 tahun Umar ibn Khattab. Lebihnya semua di bawah 20 tahun. Siapa? Ali radhiyallahu an, Talhah ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awam, kemudian Sa'd ibn Abi Waqqas dan Sa'id ibn Zaid. Itu semua di bawah 20 tahun. Coba bayangkan ya. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu, saya ulangi, yang usia di atas 30 tahun 3 orang. Yang di atas di bawah 30 tahun 1 orang. Lebihnya di bawah 20 tahun. Semua anak-anak muda kan? Karena fase umur itu seperti ini, Ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Usia umatku, kata Rasul, berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Dari usia 1 tahun sampai 70 tahun itu dibagi menjadi 3 fase. Ada yang disebut dengan tufulah, anak-anak, dan itu 1 sampai 15 tahun. Yang kedua, ada yang disebut dengan syabab, anak-anak muda, dan itu dari 15 tahun sampai 40 tahun. Kemudian yang ketiga ada namanya kuhulah. Kuhulah itu maksudnya sudah tua tapi belum tua sekali. Itu antara 40 sampai 60 tahun. 60 tahun sampai 70 tahun itu disebut kakek-kakek. Berarti usia anak muda itu antara 15 sampai 40. Itu masih muda. Jadi kalau di bawah 40 itu masih dibilang anak muda. Jadi kalau antum usianya 39 tahun 9 bulan umpamanya, masih muda tuh. Karena belum 40 tahun ya. Lah al-asyaratul mubasyiruna bil jannah itu. Al-asyaratul mubasyiruna bil jannah. Ketika mereka masuk ke dalam Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dengan surga kepada mereka, itu usianya muda-muda sekali lagi ketika masuk Islam itu. Yang tua ataupun yang tua pun masih dikatakan muda seperti Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman di atas 30. Kalau Umar di bawah 30, lebihnya di bawah 20 belasan tahun. Luar biasa. Anak-anak muda tapi sudah dijanjikan masuk surga. Atau contoh yang lain, sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Sahabat yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang jasanya sampai kepada kita. Siapa namanya? Zaid ibn Thabit. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerintahkan Zaid untuk mengumpulkan Al-Quran itu, usia Zaid berapa? 22 tahun. Masih muda. Tapi lihat karyanya. Al-Quran yang dikumpulkan berjasa bagi kita. Alhamdulillah kita sudah bisa merasakan manfaat daripada jerih payah Zaid ibn Thabit. Berapa banyak pahala yang ia akan dapat dari seluruh kaum muslimin yang membaca Al-Quran kan? Anak muda juga. Kemudian juga sahabat-sahabat yang diberikan wewenang untuk memberikan fatwa. Di zaman Rasul masih hidup, ada sahabat-sahabat itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepercayaan untuk memberikan fatwa, padahal Nabi masih hidup. Siapa mereka? Umar, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Abi Musa al-Ash'ari, Zaid ibn Thabit, semua anak muda yang memberikan fatwa itu.
di masa Rasul masih hidup. Kemudian contoh yang lain adalah pakar-pakar Quran yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, ambillah Al-Quran dari empat orang, semua anak muda. Pertama Abdullah ibn Mas'ud, yang kedua Ubay ibn Ka'ab, yang ketiga Mu'ad ibn Jabal, yang keempat Salim Maula Abi Hudzaifah. Atau contoh yang lain, para periwayat hadis. Para periwayat hadis maksudnya yang meriwayatkan hadis di atas 1000 ya. Yang meriwayatkan hadis di atas 1000 atau dengan istilah para ulama al-mukthiruna fil hadis. Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita, semua anak muda. Pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengumpulkan hadis sampai 5374 hadis. Kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan hadis 2630 hadis. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengumpulkan hadis 286 hadis. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mengumpulkan hadis 2210 hadis. Kemudian Abdullah ibn Abbas mengumpulkan hadis 1660 hadis. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sahabat Ansar, 1540 hadis. Kemudian yang terakhir Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sahabat Ansar, 1170 hadis. Ini disebut sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di atas 1000. Ini semua anak muda, tidak ada orang tua. Semua usianya di bawah 40 tahun semua. Lihat bagaimana peran Islam. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pemimpin termuda dalam perang. Siapa namanya? Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ini ketika memimpin perang, ulama mengatakan itu usianya baru 21 tahun. Sementara pasukannya Abu Bakar, Umar, Uthman, sahabat-sahabat senior. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya memerintahkan Usamah untuk menyerang Romawi. Tapi sayang belum pasukan bergerak, Rasul meninggal. Kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pasukan itu diberangkatkan dan Allah berikan kemenangan. Bayangkan 21 tahun jadi pemimpin perang, di belakangnya itu sahabat-sahabat senior semua. Menunjukkan bahwa anak muda juga jangan dianggap remeh, kan begitu. Kemudian juga sahabat yang pertama diutus untuk berdakwah. Siapa namanya? Kemarin sudah saya ceritakan Mus'ab ibn Umair dalam Bai'at Aqabah yang pertama. Ketika orang-orang Ansar mengatakan, ya Rasul, kirim kepada kami orang yang pakar Quran untuk mengajari Al-Quran kepada kami. Diutus siapa? Mus'ab ibn Umair, anak muda. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar, banyak kok sahabat-sahabat yang tua. Kenapa Rasul memilih Mus'ab ibn Umair yang masih muda? Menunjukkan bahwa jangan dianggap remeh peran anak muda itu. Kemudian contoh juga, ada sahabat-sahabat itu yang disebut dengan abadilah. Abadilah. Abadilah itu maksudnya sahabat yang dimulai namanya dengan Abdullah. Sebenarnya sahabat yang dinamai Abdullah itu banyak, ribuan di zaman Rasul. Tapi maksudnya abadilah ini hanya empat orang saja. Di mana setelah wafatnya Rasul dan wafatnya sahabat-sahabat senior, semua fatwa kembali kepada empat orang ini. Semua anak muda. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair. Kalau empat sahabat ini sepakat, maka tidak boleh diselisihi.
semua sumber fatwa kepada empat orang ini yang disebut dengan Abadilah namanya. Sahabat yang dimulai dengan nama Abdullah. Semua anak muda. Atau contoh yang lain, umpamanya kita cerita tentang para muadzin. Para muadzin, siapa muadzin pertama? Bilal, anak muda. Yang tua itu siapa? Enggak ada. Bilal, Abi Mahdzurah, Abdullah ibn Ummi Maktum, kemudian Sa'ad Al-Qaradi, Maula Ammar ibn Yasir. Empat muadzin di zaman Rasul, semua anak muda. Lihat. Bagaimana peran anak muda luar biasa dalam Islam. Kalau bukan karena Allah kemudian jasa-jasa anak muda para sahabat di zaman itu, tentu akan sulit perkembangan Islam itu. Bahkan rata-rata orang tua di zaman Rasul, terutama orang-orang Mekah itu, jarang yang masuk Islam. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, ya kan? Al-Walid, kemudian Abi Sufyan, kemudian Utbah, kemudian banyak sekali. Jadi ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah itu, semua yang mengikuti anak-anak muda, justru orang tuanya malah mereka keras untuk memerangi dakwah Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena tidak ada rahmat di hati orang-orang tua Quraisy itu. Kalau seandainya ada rahmat sedikit dalam hati mereka, tentu mereka mudah dapat hidayah. Makanya diturunkan kepada mereka ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu para pendusta agama itu? Dan tidaklah orang mendustakan agama kecuali karena keras hatinya. Kalau lembut itu mudah menerima agama. Lihat contohnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Makanya karena mereka keras hatinya, mereka menghardik anak yatim. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin, tidak mau memberi bantuan kepada fuqara wal masakin. Bahkan yang terakhir wayamnaunal maun, membantu sesama tetangga pun tak mau. Itu tidak lain karena kekerasan hati para pembesar Quraisy sehingga turun ayat ini. Kemudian kita contoh kepada umat yang sebelum kita. Contoh umatnya Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala membahasakan dalam Al-Qur'an itu, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dalam surah Al-Kahfi ayat 13 Allah mengatakan innahum fityah, sesungguhnya mereka itu fityah. Fityah itu artinya anak muda. Jadi Ashabul Kahfi itu bukan orang tua, mereka anak-anak muda. Ketika orang-orang Romawi itu membuat acara kerajaan, mungkin kalau di negeri kita ini namanya acara Agustusan gitu ya. Antar lagi Agustusan nih. Jadi orang-orang Romawi itu membuat acara kerajaan. Lah acara kerajaan ini di situ ada berhala yang harus disembah. Coba anak-anak itu jangan lari-lari ya. Jadi kerajaan ini memaksakan orang-orang yang datang itu untuk menyembah berhala, dan itu wajib dari setiap daerah mengutus wakil-wakil mereka. Akhirnya kemudian datanglah para pembesar dari tiap-tiap daerah itu. Rupanya anak-anak pembesar yang datang itu, mereka ada orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, anak-anak muda. Ada yang mengatakan peristiwa kejadian Ashabul Kahfi itu di zaman Isa, ada yang mengatakan di zaman Musa, wallahu alam, karena Quran tidak menyebutkan tentang di zaman siapa. Tapi yang jelas bahwa anak-anak muda ini mereka terpengaruh dengan ajaran tauhid, sehingga ketika kemudian disuruh nyembah tidak mau. Akhirnya menyingkir satu-satu tanpa koordinasi, jumpalah mereka, saling berbincang. Kemudian ketahuan, ditangkaplah Ashabul Kahfi. Kemudian diberi waktu 3 hari untuk tobat. Waktu 3 hari ini dijadikan untuk kabur. Masuklah ke dalam gua. Itulah Ashabul Kahfi, anak-anak muda. Kemudian ditidurkan 3 abad lebih. Atau contoh umpamanya, ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang anak muda
yang kesana kemari mengikuti Nabi Musa. Jadi ketika Musa suatu ketika dia naik ke atas mimbar, tiba-tiba Bani Israel, salah seorang mereka mengatakan, "Ya Musa, ada enggak orang yang paling alim daripada kamu?" Kata Musa, "Enggak ada." Musa lupa mengucapkan insyaallah. Harusnya insyaallah enggak ada gitu ya. Tapi begitu yakinnya Musa mengatakan, "Enggak ada orang yang lebih alim daripada saya." Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghukum Nabi Musa dan mengatakan, "Ada. Di sana ada orang yang lebih alim dari kamu, dia punya ilmu yang engkau tidak punya. Kau harus belajar kepada dia." Kemudian ditunjukkan kepada Nabi Khidir. Lah Musa itu membawa pembantunya, Ibn Nun. Yusa Ibn Nun. Subhanallah ikhwan. Yusa Ibn Nun ini belakangan akan jadi nabi. Al-Quran tidak menceritakan Yusa Ibn Nun. Kalau antum baca surah Al-Baqarah sampai kul a'udzu birabbin nas, tidak ada kisah Yusa Ibn Nun kecuali diselipkan pada kisah Nabi Musa ketika mencari Khidir itu saja. Itu pun tidak disebut nama. Bahasanya hanya ketika Musa berkata kepada pembantunya, namanya jangan disebut. Tetapi ahli tafsir mengatakan itu maksudnya Yusa Ibn Nun. Subhanallah. Walaupun Yusa Ibn Nun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan kisahnya hanya diselipkan pada kisah perjalanan Nabi Musa kepada Khidir, tapi dia berjasa kepada Bani Israel melebihi jasanya Musa kepada Bani Israel. Oh, luar biasa. Justru Yusa Ibn Nun ini yang tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali diselipkan itu kisahnya, hanya sedikit saja kisahnya di Quran itu diselipkan kepada kisah Nabi Musa, tapi dia punya jasa kepada Bani Israel melebihi jasanya Musa. Apa jasanya? Ketika Musa alaihi salatu wasalam membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina, ketika sampai di sebuah padang pasir, sementara Baitul Maqdis ini tidak bisa langsung dilewati kecuali harus melewati satu kota yang disebut dengan Arihah. Arihah ini penuh dengan manusia keturunan kaum Ad, orangnya besar-besar, Kaldaniun, Kanaaniun. Lah Bani Israel tidak mau perang karena syaratnya merebut Bani Israel, kalahkan dulu orang-orang Arihah ini. Karena mereka ketakutan, akhirnya mereka mengatakan kepada Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Hey Musa, kalau kau hendak perang, sana pergi sendiri, ajak Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini, nonton siapa yang menang, siapa yang kalah, katanya. Sebab perkataan inilah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengadab Bani Israel tidak bisa keluar dari negeri itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun ini Musa meninggal, Harun meninggal, dan tidak ada kenabian. Baru setelah generasi pertama ini yang enggak mau diajak perang ini sudah wafat semuanya, dengan seiringnya wafatnya Harun dan Musa, baru lahir generasi kedua. Lah Yusa Ibn Nun ini diangkat menjadi nabi dan memimpin Bani Israel generasi kedua, kemudian berhasil menyerang Arihah dan menduduki Baitul Maqdis. Musa tidak sampai menduduki Baitul Maqdis, keburu mati. Tapi Yusa bisa menduduki Baitul Maqdis. Itulah Yusa yang punya mukjizat mampu memberhentikan matahari. Ya, Yusa Ibn itu mukjizatnya bisa memberhentikan matahari. Jadi ketika perang tuh dan hampir menang, masalahnya sudah hampir matahari tenggelam di hari Jumat mau masuk hari Sabtu. Bagi orang Yahudi, hari Sabtu itu hari sakral, enggak boleh ada perang. Sementara mau menang nih. Makanya kemudian Yusa Ibn Nun menunjuk matahari, "Hei matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur," gitu. Kau diperintahkan Allah, aku juga diperintahkan Allah. Tapi tolong jangan tenggelam dulu sampai peperangan dimenangkan kami, gitu. Nurut pula matahari itu, diam saja, enggak bergerak. Sampai menang perang baru tenggelam. Akhirnya Yusa mampu membebaskan Baitul Maqdis yang tidak bisa dibebaskan oleh Musa dan. Bayangkan, kisah Yusa Ibn Nun di Quran tidak ada.
kecuali dalam kisah ini saja diselipkan, itu pun sudah disebut nama. Dan Yusa ibn Nun anak muda. Dari sini menunjukkan bahwa peran anak muda itu tidak mesti harus dikenal, kan? Kan tidak disebut namanya. Hanya kalimat fatah anak muda. Tidak masalah kita tidak dikenal, tetapi kita punya jasa dalam Islam. Menorehkan jasa tidak perlu dikenal. Biarlah kita jadi selebritis langit daripada selebritis dunia. Lah Yusa ibn Nun itu anak muda, kan itu ya. Kemudian juga Ibrahim. Ketika menghancurkan patung-patung Namrud, apa bahasa Namrud? Yuqal fatan yuqalu lahu Ibrahim. Fatan anak muda, katanya namanya Ibrahim. Itu kan bahasa Quran itu ya. Ibrahim dikatakan fatan anak muda. Jadi ketika Ibrahim menghancur-hancurkan patung itu di usia muda, bukan sudah tua. Dan ketika Ibrahim dibakar pun masih muda. Gitu ya. Kemudian Musa, ketika dia membunuh orang kemudian lari ke Madian, 10 tahun di Madian, kemudian menikah, kemudian balik lagi mengajak Harun kakaknya, kemudian berdakwah kepada Fir'aun. Musa pun masih muda, anak muda. Jadi kalau kita lihat sejarah demi sejarah, ikhwan, dari orang-orang dulu sampai kepada sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan dakwah dan Islam itu semua diperankan anak muda. Anak-anak muda. Karena kalau rusaknya anak muda, maka banyak kerusakannya. Tapi kalau baiknya anak muda, maka akan banyak kebaikannya. Kalau dia rusak, ikhwan, apa yang terjadi? Anak muda ini menghancurkan masyarakat. Ya kan? Anak muda ini menghancurkan masyarakat. Tawuran, geng motor gitu ya. Kemudian mabok, zina, macam-macam lah kan itu. Kalau dia anak muda yang multazim, mungkin dia dekat ke Islam, tapi otaknya terkena pikiran-pikiran sesat, dia bisa mencela ulama. Ya kan, anak muda kan berani kan, dia bisa saja mencela ulama. Dia saja menyebarkan fitnah, apalagi zaman sekarang lewat media kan. Maka kalau anak muda itu baik akidahnya, lurus akidahnya, akhlaknya pun baik, maka masyarakat akan terbangun sebagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu terbangun oleh anak-anak muda. Maka ini di antara faedah besar dalam kisah hijrah yang kita akan kisahkan. Hijrah itu semua yang berperan anak-anak muda. Kalau bukan karena Allah kemudian anak-anak muda, tentu tidak akan mulus hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke kisah hijrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan kisah hijrah ini tidak lepas daripada empat anak muda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abdullah ibn Abi Bakar radhiyallahu an, Amir ibn Fuhairah radhiyallahu an, kemudian Asma bintu Abi Bakar. Empat-empatnya punya peran sendiri-sendiri. Kita runut sejarahnya dulu. Jadi ketika setelah Bayatul Aqabah yang kedua, kemudian orang-orang Ansar siap menjamin Rasul kalau mau pindah ke Madinah. Siap memberikan tempat bagi Rasul untuk berdakwah di kota Madinah. Ini isu ini kedengaran kepada pembesar Quraisy, Abu Jahal, CS dan geng-gengnya itu. Akhirnya mereka pun membuat rapat besar-besaran di mana? Di dari Nadwah. Dari Nadwah ini tempat pertemuan yang dibangun oleh kakek-kakeknya Rasul. Sengaja memang dibangun oleh kakek buyutnya Rasul untuk membuat sebuah tempat, sebuah pertemuan. Kalau ada masalah besar di tengah-tengah orang Quraisy itu, maka mereka akan rapat di dari Nadwah itu. Subhanallah, bayangkan. Dari Nadwah ini yang membangun kakek buyutnya Rasul, tapi digunakan rapat untuk membunuh. Ketika kemudian mereka berkumpul, Abu Jahal, Abu Lahab, Abi Sufyan dan yang lainnya, tokoh-tokoh Quraisy itu, tiba-tiba datang seorang Syekhun Najd, orang tua dari Najd. Sementara di zaman itu orang-orang Najd terkenal fasih bicara, kalau berdebat itu jarang terkalahkan. Lah Syekhun Najd ini, orang tua Najd ini, tiba-tiba ikut
ikut izin ingin rapat bersama orang-orang ini. Rupanya Syekhun Najd ini adalah jelmaan daripada iblis. Jadi iblis ingin ikut rapat, kemudian tasyakkul beralih rupa menjadi orang tua yang ngakunya orang Najd, maka disebut Syekhun Najd. Anda bisa bayangkan kalau rapat dihadiri iblis gitu ya. Kacau enggak tuh? Kalau rapat ada iblisnya. Kira-kira kacau? Kacau, ikhwan. Coba saja antum rapat ada iblis di situ. Enggak kacau rapat itu. Jadi iblis itu ikut rapat, bayangkan. Subhanallah, iblis turun tangan. Dia turun dari istana di lautan hanya untuk ikut rapat dalam rangka membunuh Rasul. Disitulah kemudian terlahir tiga ide. Tiga ide bagaimana? Yang pertama, bagaimana kalau seandainya si Muhammad itu kita penjarakan saja, biar dia mati dalam penjara. Yang lain berdebat, jangan. Kalau ini ketahuan oleh Bani Hashim, mereka tidak akan membiarkan si Muhammad mati di penjara. Tentu kita akan perang bersama mereka yang entah sampai kapan berhentinya. Jangan dilakukan. Kemudian yang satu mengatakan, ya sudah gini saja, kita usir saja, tidak usah ada di Mekah lagi. Kata mereka mengatakan, jangan, kalau dia terusir dapat tempat baru, dapat masa baru, suatu waktu dia nyerang kita. Akhirnya pendapat-pendapat bingung sana sini, berdirilah Abu Jahal. Kata Abu Jahal, bagaimana kalau seandainya kita utus, kita kan ada 18 kabilah nih. Bagaimana kalau dari 18 kabilah ini saat masing-masing kabilah utus beberapa anak muda yang kuat-kuat, yang kekar-kekar, beberapa orang setiap kabilah, kemudian bekali mereka dengan pedang. Saat membunuh si Muhammad itu kalau bisa sekali pukulan rame-rame. Kalau dia mati, Bani Hashim, dia tidak akan menuntut darah Muhammad karena akan melawan 18 kabilah. Paling tinggi pasti minta dia bayar 100 ekor unta. Kalau itu yang mau, kita sediakan untanya. Iblis berdiri dan mengatakan, ni'mar ra'yu anta. Wah, sebaik-baik pendapat engkau wahai Abu Jahal. Subhanallah. Iblis ikut Abu Jahal. Bukan Abu Jahal ikut iblis ini. Iblis pun ikut Abu Jahal. Dari sini kemudian turun ayat, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Turun ayat ini kepada Nabi memberitahu bahwa mereka sedang sidang. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir sedang membuatkan kepadamu wahai Muhammad, liyuthbituka, untuk memenjarakan kamu, au yaqtuluka, untuk membunuhmu, au yukhrijuka, untuk mengusirmu, wayamkuruna wayamkurullah, dan mereka sedang membuat makar, tapi Allah punya makar sendiri, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik makar. Berarti informasi sampai kepada Rasul dengan turunnya surah Al-Anfal ini. Rasul sudah tahu. Tetapi orang ini juga cerdas. Jadi kubunya Abu Jahal pun cerdas dia. Dia pun mencari-cari berita tentang kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat. Di rumah mana dia akan menginap sebelum berangkat, sama siapa dia berangkat. Jadi mereka sudah betul-betul juga ngiri mata-matanya tuh. Cerdas-cerdasan nih. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berusaha untuk takhtit, membuat strategis kan gitu ya. Gimana caranya selamat dari pengepungan itu? Jadi sama-sama adu strategis di sini. Lah di malam, di pagi malamnya ketika hendak berangkat, siang-siang itu fi waqti dhahira, Abu Bakar datang, apa namanya, Rasul datang ke rumah Abu Bakar kan. Ingat orang Arab itu tidak pernah keluar siang panas. Jadi kalau ada orang keluar siang-siang itu berarti ada perkara besar. Maka ketika kemudian Rasul datang kepada Abu Bakar, di situ ada Aisyah dan Asma, anaknya. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, bisa enggak kedua putrimu itu disingkirkan dulu? Kita akan ngomong empat mata. Kata Abu Bakar, biarkan saja. Itu kan anak-anakku. Dan keduanya sudah masuk Islam.
Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin, innallaha qad adzina li bil hijrah. Abu Bakar, Allah sudah izinkan. Ya Rasulullah, Rasul, apakah saya boleh menemani hijrah wahai Rasul? Karena Abu Bakar ini sebenarnya dari awal ingin hijrah duluan, tapi ditahan oleh Nabi. Tunggu, tunggu, ada waktunya kamu. Lah ketika Rasul mengemukakan dia hendak hijrah, kemudian Abu Bakar mengatakan, as-sohbatu, sohbatu ya Rasulullah, boleh saya ikut dengan kamu wahai Rasul? Kata Rasulullah, as-sohbatu, sohbatu ya Aba Bakr. Ya, engkau akan menjadi temanku dalam hijrah. Fabaka Abu Bakr. Abu Bakar menangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah orang yang bisa menggabungkan tangisan dengan kebahagiaan kecuali ketika aku melihat bapakku menangis. Katanya, saking bahagianya menangis. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar pun ketika mendengar perkara itu langsung siapkan hari itu juga. Dua unta dengan semua perbekalannya dan semua hartanya dibawa semuanya. Karena Abu Bakar itu kan tujaru zahab, dia adalah pembisnis emas, sehingga ya dibawa semua emasnya lah, kan mudah ya. Kalau pembisnis emas kan mudah bawa harta ya, lain kalau pembisnis beras, nak berapa truk itu kalau dibawa tuh. Kalau emas satu karung dah semua ke bawah ya, kalau beras kan harus banyak tuh, harus bawa truk-trukan ya kan, dibawa semua tuh. Subhanallah, Abu Bakar, inilah pertama kali Abu Bakar menghabiskan hartanya untuk hijrah. Tapi Nabi SAW tahu bahwa hijrah itu pahalanya besar. Ketika dia melihat bahwa ada satu unta yang sudah disediakan oleh Abu Bakar dengan segala perbekalan di atasnya, Rasul menolak. Kata Rasul, ya Abu Bakrin, ini hutangku kepadamu, nanti saya bayar. Jadi Rasul tidak mau berbagi pahala, tetap ini unta hutang, saya bayar. Gitu ya. Jadi kalau dalam masalah pahala harusnya seperti itu kita. Gitu. Kalau masalah pahala harusnya seperti itu. Ini mah enggak. Ah, kok sudah disumbang ya. Udahlah selesai. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka di malam itu Rasul sudah tahu akan terjadi pengepungan. Masalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lantas berangkat itu karena ada sebuah perkara yang berkaitan dengan amanah. Kan bisa saja ketika dari rumah Abu Bakar nginep di rumah Abu Bakar, kemudian pulang pergi langsung kan? Siapa yang tahu? Tapi Rasul tetap pulang lagi ke rumahnya. Kenapa Rasul pulang ke rumahnya? Karena ada benda-benda milik orang Quraisy itu belum dikembalikan. Hebatnya Nabi itu, akhlaknya. Coba, akhlaknya Rasul itu. Sebelum diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, Rasul itu sudah dilakobi Sadiqul Amin. Sadiq itu artinya jujur, Amin itu artinya aman. Jadi sewaktu dia jadi penggembala kambing, Nabi SAW itu dari kecil sudah dididik wirausaha, pembisnis. Jadi sejak kecil itu Rasul, waktu di pangkuan Halimah Sa'diyah pun Rasul sudah mengembala kambing di usia 6 tahun bersama saudara seperususuannya itu, Halimah Sa'diyah. Kemudian di usia 12 tahun sempat dia mau belajar dagang bersama Abu Talib, tetapi kemudian dilarang oleh seorang pendeta di perbatasan Syam namanya Buhairah Rahib, jangan dilanjutkan, ini ponakanmu akan calon jadi Nabi, pulang, nanti kalau ketahuan Yahudi pun kan begitu. Akhirnya dipulangkan tuh. Jadi mulai dari usia 12 tahun Nabi SAW sudah bekerja dengan cara apa? Menjadi penggembala kambing. Jadi ambil kambingnya orang-orang kaya di kota, kemudian digembala oleh Nabi SAW, dan Rasul setiap bulannya mendapatkan 4 karung gandum. Dia 12 tahun dia tidak mau menyandarkan hidupnya kepada pamannya, karena tahu Abu Talib itu miskin orangnya, anaknya banyak. Sementara Rasul hidup di situ. Jadi Nabi SAW usia 12 tahun sudah mandiri itu. Sudah mulai wirausaha kan? Jadi sudah ada apa namanya? Skill untuk menjadi pemimpin sudah ada itu di usia 12 tahun. Karena menjadi penggembala kambing itu ikhwan. Kata para ulama, Syaikhul Islam mengatakan, sebelum Rasul memimpin umat, maka Allah Subhanahu wa taala mendidik
dengan cara membimbing kambing. Kalau dia sukses ketika membimbing kambing, maka dia akan sukses membimbing umat. Kenapa? Karena membimbing kambing itu, satu, lahirlah akhlak sabar. Ya kan? Antum jangankan lagi 1000 kambing, antum punya peliharaan 1 kucing, kalau enggak sabar mati. Ya kan? Harus sabar kan? Ya. Ataupun dikasihlah 1 burung, antum suruh melihara burung itu 1. Kalau enggak sabar mati dia. Apalagi 1000 kambing. Harus sabar kan itu ya. Ada lari sana, lari sini, ini belum makan, ini sakit, ini itu, macam-macam kan? Lahir sifat sabar. Yang kedua, lahir sifat al-lin wariq, kelembutan. Sebab kalau ada kambing sakit harus diobati. Ya kan? Lahir kelembutan artinya peka dengan kambing dia. Sebelum dia peka dengan manusia, diajari peka dengan kambing dulu. Ada kambing sakit diobati, diobati jadi sehat. Karena ini bukan kambing dia, kambing orang, harus dijaga. Lahir sifat rahmat. Kan itu ya. Kemudian yang ketiga, lahir sifat syaja'ah. Syaja'ah itu keberanian. Karena yang namanya kambing itu pasti ada musuhnya. Siapa musuhnya? Serigala. Dia harus menghalau serigala kan? Dia harus melawan serigala itu. Ketika dia menghalau serigala, jangan sampai memakan kambingnya. Dia harus berani. Kalau enggak berani, kita ini terkam serigala kan itu. Ya. Kita ini kadang-kadang anjingnya di mana gitu ya, baru dengar gunggungan saja sudah lari itu. Padahal enggak nampak anjing itu. Sudah takut duluan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diajari keberanian dari menggembala kambing ini. Kemudian diajari kepemimpinan. Ya, karena bagaimanapun namanya kambing enggak berakal, ya kan? Bisa lari sana, lari sini, harus di betul-betul dipimpin. Jadi banyak lahir akhlak-akhlak itu dari penggembala kambing itu. Makanya kata Syekhul Islam, sebelum Nabi memimpin umat, maka Nabi diajari bagaimana cara memimpin kambing itu. Kalau dia sukses di sini, maka sukses di sana. Dan Rasul sukses. Lah ketika Rasul mengembala kambing itu kan banyak tuh kawan-kawan seusia dia itu kan. Kawan-kawan seusia dia yang sama-sama pengembala kambing itu. Jadi terkadang kalau ada walimatul arus ini, ada walimatul arus, ada ya, orang menikah ya. Biasanya kan mereka diundang. Lah para pengembala kalau tidak diundang, mereka kan ingin datang, cuman masalahnya kalau harus meninggalkan kambing-kambing ini kan kambing orang. Maka terpaksa mereka menitipkan kambing-kambing yang ribuan itu kepada Nabi. Maka satu pengembala dititipkan, setelah kemudian mereka habis acara dicek kambingnya, tak ada yang sakit, tak ada yang hilang, makin gemuk gitu ya. Akhirnya kemudian terkenalah Rasul amanah di sekitar para penggembala kambing. Belum keluar. Ya. Jadi dibicarakan oleh kawan-kawannya itu sama penggembala itu. Jadi kalau dititip-titipkan kambing itu tidak akan hilang. Tidak ada serigala, tidak ada yang kurus malah jadi gemuk gitu ya. Akhirnya kemudian mulai dari terkenal di para penggembala bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orangnya amanah, bisa dititipi gitu ya. Dan kalaupun dititipi tidak berkhianat dengan titipannya, mulailah menyebar ke sana kemari. Ya. Apalagi dikenal Rasul tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, orangnya jujur, maka di usia remaja Rasul sudah dikenal di kalangan teman-temannya orangnya jujur dan amanah. Sampai kapan? Sampai usia 17 tahun. Di usia 17 tahun inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai belajar berniaga. Karena begini ikhwan. Orang-orang Quraisy itu beda dengan orang Madinah ya. Kalau orang Madinah itu memang skill mereka itu pertanian. Mereka itu ya ekonominya dari tani. Ya, kalau orang-orang Madinah karena subur di Madinah itu. Kalau di Mekah kan gersang. Sehingga yang bisa mereka lakukan hanya menjadi pedagang. Jadi orang-orang Mekah itu hampir semua pedagang. Makanya kebiasaan dagang mereka sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surat menjelaskan kebiasaan orang-orang Quraisy, li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wasaif, kan itu. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu berniaga, berrihlah, safar ke sana kemari. Ke mana? Kalau musim dingin, maka mereka yang dekat ke Yaman,
Syita. Kalau Soib di musim panas mereka ke Syam, sampai ke Turki sana. Jadi itulah kebiasaan nenek buyutnya Nabi SAW, para pedagang, sehingga darah daging perdagangan itu akhirnya mengalir kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak Quraisy itu sudah terbiasa mereka melihat ayahnya berdagang, sehingga cita-cita mereka itu menjadi pedagang. Hampir semua anak-anak Quraisy itu ingin menjadi pedagang, termasuk Nabi SAW. Ya. Makanya lihat hebatnya orang-orang Cina. Kita lihat di sini orang Cina itu. Ya, anak-anaknya kan dididik untuk menjadi pedagang kan gitu ya, pembisnis. Ya, karena sebenarnya kalau kita lihat konsep Islam, 99 rizki Allah itu ada di mana? Ada di pedagang. 90% rizki Allah itu ada di perniagaan. Makanya kalau jadi pedagang mudah kaya dibandingkan menjadi buruh atau dijadi abdi negara, kecuali korupsi dia kaya. Kalau korupsi segitu aja daging gajinya, ya kan? Jadi Nabi SAW mulai memainkan perannya sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy menjadi pedagang. Maka di usia 17 tahun Rasul mulai memainkan dagang bersama satu kawannya namanya As-Sa'ib ibn Sa'ib, itu kawan dekatnya. Mulailah kemudian Rasul SAW berdagang kemana? Mulai jauh tuh, ke Yaman, ke Syam. Karena sudah dewasa, sudah 17 tahun. Rupanya ketika sudah bertahun-tahun dari 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 21, 22, 23, 24, di akhir-akhir 24 tahun usia Rasul itu, Rasul sudah terkenal sebagai pedagang yang jujur, yang amanah, kemudian juga banyak dibicarakan orang. Terdengarlah kepada Khadijah bahwa ada anak muda, dia jujur orangnya, lihai dalam berdagang gitu ya, ingin coba-coba bekerja sama dengan dia. Ya. Maka akhirnya kemudian Khadijah pun memanggil Rasul, ngajak kerjasama. Tapi Nabi SAW itu orang yang paling berbakti dengan orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, tapi Abu Talib sudah dianggap orang tuanya. Kata Rasul kepada Khadijah, tunggu dulu hatta astazina ammi, sampai saya izin kepada pamanku. Karena dalam Islam itu paman bimanzilatil ab, paman itu sekedudukan dengan bapak kan itu. Lihat bagaimana birrul walidainya Rasul kepada pamannya Abu Talib. Kata pamannya, senang. Akhirnya kemudian bekerja sama. Hanya tempo hitungan bulan saja, rupanya keuntungan Khadijah luar biasa. Sehingga penasaranlah. Jadi suatu kali Khadijah mengatakan kepada pembantunya Maisarah, apa sih rahasianya si Muhammad itu kalau dagang kok untungnya banyak? Ah, kau safar dengan dia, kau catat semua apa yang ada dalam perniagaan kamu bersama dia ke Syam tuh. Diikut sertakanlah Maisarah ini. Subhanallah. Disitulah Maisarah banyak melihat keajaiban. Salah satunya adalah dari mulai berangkat dari Mekah sampai ke Syam, awan itu terus menaungi Rasul sampai ke Syam sehingga tidak pernah tersentuh matahari. Padahal kan perjalanan Mekah-Mekah itu kan pakai gurun pasir, bukit macam-macam kan itu ya. Lelah. Dan setiap saya melewati bebatuan ada yang mengucapkan salam, lewat ke pepohonan ada yang mengucapkan salam, dan banyak keanehan. Kemudian akhlaknya Rasul yang luar biasa itulah diceritakan kepada Khadijah. Dalam hitungan bulan Khadijah sudah jatuh cinta dengan Nabi. Dari situlah kemudian Nabi SAW meminang Khadijah. Kembali bahwa ketika Nabi SAW di usia 17 tahun dan sudah tidak mengembala lagi ya, sudah jadi pedagang, disitulah Nabi SAW banyak dititipi barang. Jadi kalau ada kawan-kawan yang dagang jauh gitu ya, maka dititipi barang di rumah Nabi, barang-barang berharga itu. Makanya Rasul itulah orang yang pertama kali membuat bank Islam. Nabi, ya kan? Kan menitipi barang kan gitu, wada'ah ya dalam bahasa muamalahnya ya, dititipi. Sampai akhirnya ketika dia menikah dengan Khadijah, rumahnya Khadijah itu tempat barang titipan. Bukan pegadaian ya. Kalau pegadaian itu mengatasi masalah, datang masalah. Mengatasi masalah dengan masalah itu gimana tuh? Intinya bahwa jadi ketika kemudian Nabi diangkat jadi nabi pun, rupanya orang-orang Quraisy itu masih suka nitip barang padahal sudah jadi nabi itu. Jadi mereka tidak suka dengan dakwahnya Nabi,
Tapi kalau nitip barang kepada Nabi, gitulah maksudnya. Lah ketika hijrah itulah Rasul masih terpikir dengan barang-barang di rumah Khadijah itu. Ini belum sampai ke orangnya. Makanya dia panggil Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Ali, malam ini kau tidur di rumahku. Kau tidur di kasurku. Dan kau baru boleh menyusul hijrah ke Madinah setelah aku sampai di Madinah. Tolong barang-barang ini kembalikan kepada pemiliknya." Itu alasan Rasul memperlambat hijrah, gara-gara barang-barang orang itu. Makanya dari sini Rasul itu tetap secara akhlak enggak dicela sama orang-orang Quraisy itu. Sampai pun ketika menjadi Nabi dan Rasul tidak dicela akhlaknya. Yang dicela itu dakwahnya. Itu saja sebenarnya, akhlaknya tetap. Makanya ketika Abi Sufyan berdialog dengan Raja Najasyi, kemudian ditanya tentang akhlaknya Rasul, dia mau bilang Rasul pendusta, tidak jadi. Kan itu ya. Karena aib bagi orang Arab mengatakan orang jujur dikatakan pendusta. Tetap aja dia memuji Nabi di hadapan Najasyi, kan itu ya. Bahkan ketika Abu Jahal berbicara dengan siapa namanya itu, Syurek ya, tentang empat mata. Abu Jahal, menurutmu si Muhammad itu gimana sih sebenarnya? Kata Abu Jahal, "Wallahi, aku tidak pernah melihat dari mulut si Muhammad itu kecuali kebenaran." Abu Jahal memuji Nabi. Makanya kemudian dikatakan, "Loh, kalau engkau membenarkan Nabi, kenapa engkau tidak menjadi pengikut Nabi?" Maka Abu Jahal mengatakan, "Bukan masalah itu," kata Abu Jahal. "Masalahnya antara Bani Mahzum, kabilah saya, dengan Bani Hashim itu bersaing," katanya. "Bersaing memperebutkan hati orang Quraisy. Kalau mereka memberi makan haji, kami pun memberikan makan haji. Kalau mereka buat ini, kami pun buat ini. Jangan sampai kami jatuh di mata Bani Hashim. Dan kami sama suaranya di tengah-tengah Quraisy." Karena ada dua kabilah besar kan, antara Bani Hashim dan Bani Mahzum ini. Tiba-tiba ketika kami sudah sama levelnya, Bani Hashim pula ngomong, "Lana Nabi, kami punya Nabi, kau tak punya Nabi," katanya. "Tak mungkin kita katakan kami juga punya Nabi, mana Nabinya," kan gitu kan. Sejak itu tidak pernah menerima kenabiannya. Jadi Abu Jahal itu bukan masuk, apa, tidak mau masuk Islam bukan karena mencela, tidak. Karena hasad dia. Hasad dan takabur dia itulah yang menghalangi hidayah sebenarnya. Abu Jahal tiap malam mendengarkan Quran, jangan salah. Abu Jahal itu kalau malam mengendap-endap dia, di mana si Muhammad itu? Oh, dia sedang sholat malam di sini. Dia datang itu malam-malam, didengarkannya sampai tengah malam sampai Rasul pulang. Setiap malam. Sampai pernah 3 hari berturut-turut Jibril tidak turun. Sehingga 3 hari itu pula Rasul tidak sholat malam. Abu Jahal tetap datang. Rupanya Rasul tidak ada. Rupanya selain Abu Jahal ada pula Abu Sufyan di situ tanpa koordinasi. Rupanya selain Abu Sufyan ada pula Al-Wali di situ. Jadi ada beberapa orang musyrik yang satu dengan yang lainnya tidak ada janjian. Ketika Rasul sudah tidak sholat, mereka pulang. Ketemu di jalan. Kenapa kau di sini, katanya. Saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, coba bayangkan. Jadi orang-orang musyrik itu mereka tertarik dengan Quran sebenarnya. Lalu kenapa mereka tidak dapat hidayah? Sekali lagi, takabur dan hasad mereka itu tidak mau masuk Islam. Makanya hasad itu penyakit yang pertama di langit dan penyakit yang pertama di bumi dan penyakit yang pertama menghalangi hidayah. Hasad itu. Ya. Iyakumul hasad, hati-hati dengan hasad. Ya. Kembali ke kisah bahwa maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali, "Kau tidur di sini." Maka Ali pun mengorbankan dirinya untuk tidur sini. Bayangkan coba, kalau seandainya pengepungan itu terjadi, langsung dibakar rumah itu, Ali bisa mati kebakar, lagi tidur kan itu ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkehendak seperti itu. Mereka langsung mendobrak rumah Rasul, pada Rasul sudah keluar gitu. Sebenarnya mereka itu sudah berhasil sebenarnya mengepung Nabi itu. Cuman Allah Subhanahu wa taala tampakkan mukjizatnya, kata Allah, "Ambil sekepal pasir, lempar ke atas." Maka Rasul mengambil pasir, dilempar ke atas. Allah datangkan angin. Maka pasir ini mengenai semua mata para pengepung rumah itu, tiba-tiba ngantuk, tidur pula gitu ya. Saat tidur itulah Rasul keluar. Saat terbangun Rasul sudah enggak ada. Turunlah surah Yasin. Ya. Wajahna mimbaini aidihim gimana saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yumsirun. Dan kami jadikan
di depan dan belakang mereka penutup, tidak bisa melihat, artinya mereka ngantuk. Dan kami jadikan mereka tidak bisa melihat. Ada juga dukun ngajari, bacalah ayat ini, nanti enggak akan kelihatan. Oh, 1000 kali tetap aja antum kelihatan. Ini mukjizat Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu Rasul pergi ke rumah Abu Bakar. Mereka mengepung Ali. Kenapa Ali tidak dibunuh? Mereka enggak akan berani membunuh Ali. Mereka hanya bisa menyakiti. Kenapa? Karena Ali itu putra Sayyidul Batha. Dia putra pemimpinnya Arab. Abu Thalib kan pemimpin Arab, kan itu ya. Makanya enggak dibunuh. Karena sasarannya bukan dia dan masih kecil Ali. Maka Nabi SAW langsung bersama Abu Bakar. Abu Bakar nyewa satu orang namanya Abdullah ibn Uraikid. Abdullah ibn Uraikid ini masih kafir, tapi dia penunjuk jalan yang handal. Diberikan oleh Abu Bakar upah sekian unta dia mau. Dan dari sini ada hukum fikih, bolehnya seseorang itu meminta bantuan kepada orang kafir. Boleh mempekerjakan orang kafir. Karena di sini Rasul mempekerjakan Abdullah ibn Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan dari Mekah ke Madinah, kan? Berarti fikihnya boleh kalau antum kaya punya pembantu, cari orang muslim enggak ada, enggak ada, dapat orang kafir, enggak ada masalah. Selama tidak memadorotkan keluarga. Jangan pula kemudian anak antum diserahkan kepada pembantu yang kafir, dibaptis pula sama dia. Masalah jadinya. Maka Nabi SAW berangkat, tapi subhanallah, Nabi sudah mempersiapkan jalan. Abdullah ibn Uraikid ini memang orang yang paling handal, kan, kala itu. Makanya Rasul tidak keluar dari Mekah selama 3 hari. Jadi disangkanya Rasul sudah ke Madinah. Sengaja Rasul buat strategi seperti itu. Tapi Rasul sembunyi di mana? Di Gua Thur. Di sini terjadi peran anak-anak muda yang saya sebutkan tadi. Pertama, Abdullah ibn Abi Bakar. Apa perannya? Menjadi informan, memberikan informasi gitu ya. Dan memberikan informasi bukan kayak sekarang, ya kan? Kalau sekarang kan enak nih, ada HP. Ini Abdullah ibn Abu Bakar ada di Mekah, Rasul ada di Gua Thur, sama-sama pakai handphone, tinggal di WA saja. Ini lagi rusuh, ada pasukan ke situ, kata Rasul, siap OTW, ya senang kan kalau pakai handphone. Tapi di zaman itu kan gak ada handphone, ya kan? Sehingga kan harus, kalau satu hari dapat informasi, segera dia datang. Itu harus, jangan sampai ketahuan orang musyrik. Kalau ketahuan bisa dibunuh. Untuk melaporkan pergerakan-pergerakan itu. Kemudian siapa yang ngasih makan orang itu 3 hari di gua coba? Yang masak itu Asma. Asma itu dari dia malam-malam sudah jalan tuh. Kan harus malam-malam, kalau siang-siang ketahuan tuh. Malam-malam tiap hari ngirim makan loh Asma binti Abu Bakar itu, pagi baru pulang. Kalau ketahuan bahaya tuh nyawanya. Amir ibn Fuhairah gunanya apa? Untuk membuat sinyal. Dibuatlah dia pura-pura menggembala kambing di bawah gua. Kalau ada musuh maka dia akan memberikan sinyal. Sinyal-sinyal tertentu kepada Rasul dan Abu Bakar yang ada di gua. Jadi betul-betul rapi apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga alhamdulillah segala puja dan puji milik Allah, tidak ada satupun pasukan, walaupun pasukan itu sempat melewati situ, tapi Allah jaga keduanya. Sampai akhirnya kemudian setelah 3 hari mereka melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Tentu perjalanan hijrah ini banyak kisah dan pelajaran sepanjang perjalanan. Mungkin 2 kali lagi pertemuan baru sampai gitu ya. Karena sudah malam ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.